Ini sawo CM19 masak pohon gawan. Ini tadi dipetik langsung dari pohon. Tapi posisi sudah masak kawan. Di pohon itu sudah masak. Ini kita akan review tanpa peram ya. Dari pohon kita petik. Ini aja kelihatan ya. Ini kelihatan masih ada air. Artinya baru dipetik dari pohon. Seperti ini. Ini coba kan kita belah. Bagaimana? Ini langsung akan kami belah. Seperti ini ya. Kita belah. Wah, sangat sempurna kawan. Tapi kayaknya seperti ini ya. Dalamnya memang dari posturnya lebih kecil ini karena kurang nutrisi kayaknya. Kalau kemarin kan hampir 300 gram ya, ini cuman berapa gram aja ini, mungkin cuman 100 kurang ini. Tidak kami timbang, ini real teman CM19 ya, seperti ini. Tapi ada hewannya kawan yang sebelah situ. Ini nggak berani saya makan karena ada hewannya ini. Kelamaan ini kayaknya. Ini yang akan saya cicip kawan. Nih ada 2 biji kawan. Seperti ini. Ini normal ini. Akan kami coba cicip. Walaupun keras ini manis kan. Masak pohon ini. Teksturnya lebih kering. Ini kering seperti ini. Sawo CM19 Malaysia ini sudah berbuah dan masak pohon kawan. Bijinya seperti ini kalau CM19 kan. Ada 3 biji ini. Bijinya pun sudah kayak gini. Panjang-panjang. Ada 3. Sudah 3 kering masak pohon tapi rasanya manis kawan. Ini sudah bibit apa namanya buahnya tak review di depan itu. Seperti ini. Bijinya rata-rata panjang kawan seperti ini. Kita spill, akan kami tanam nanti bijinya. Salah satu cirinya CM19 tuh ini kawan, bijinya panjang-panjang kayak gini. Ini kalau di semai ini bisa tumbuh. Kapan hari sudah kami lakukan semai. Oh, ini benar-benar dari setikan sendiri kawan, okulasi saya sendiri ini kemarin. Dari bawahnya ini sawo biasa, habis itu kita setik dengan sawo CM19 Malaysia.
seperti ini bentuknya. Pohonnya ini kawan tadi yang CM19 yang masak tadi ya. Nih. Sama tadi. Bijinya seperti ini. Pohonnya sangat pendek kawan, kayak gini. Udah buah bijinya seperti ini, kan kita tanam di sini nanti seperti ini. Buahnya sangat banyak ini, nanti kita akan review yang jenis lain. Satunya ini kawan. Oh ini loh, yang masak tadi batangnya yang ini. Nih, yang masak ini masak pohon nggak mau runtuh kawan. Ini juga kawan, kalau masak dia emang jatuh sendiri ya. Jadi tidak jatuh sembarangan kawan, walaupun masak tetap di pohon kayak gini. Nah, besar-besar seperti ini. Tanam di sini kawan. Nih, kita akan tanam di sini kawan. Oke, thank you very much kawan untuk review dan menanam sawo kami CM19 Malaysia.